pokoknya buat sahabat-sahabat saya, buat teman-teman saya, buat yang sudah melihat video saya, yang sudah komen di tempat saya, itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Subscribe-mu adalah semangatku. Halo sedulur, iki nang videone aku iki, aku arep nuruti kanca-kancaku sing badhe takon jerek. Iku lek kapan lek menggok sih prige? Lek muter sih prige? Kalau belok sih gimana? Kalau belok kiri, belok kanan itu gimana sih? Tempatnya untuk dia kemudi itu macam mana sih? Seperti apa sih? Kali ini kita akan lihat sama-sama seperti apa sih dalamnya. Seperti apa sih itu cara penggunaannya tempat pengemudi itu, kita lihat bersama. Check it out. Belum tahu. Oke, kita buka pintu dulu. Oke lur, mlebu disit, maring steering. Oke guys, ini saya sudah sampai di steering, tempat dia berkemudi. Bisa steering-steeringnya seperti ini. Ini cek, dia ada bal, untung dia punya manual. Ada bypass. Terus, nah, dia punya itu join biar dia punya port and starboard boleh jalan. Oh ya, ini ini kalau belok ke kanan, belok ke kiri. Ini apa? Ada ubah juga lah, kalau mau belok kanan ya, ini pergi sana, kalau pergi sini dia pergi sini juga. Ini dia punya power pack, namanya power pack. Power pack, ini ada minyak hidroliknya ya? Ya, minyak hidrolik, ada motor, dia ada motor atas, ada motor bawah. Dia ada dua, dia punya pump. Oke, kita tengok pergi sini, sama saja ini. Nah, dia punya kontrol panel. Nah, sama juga itu port side. Sebelah ini starboard. Nah, kanan sama kiri lah. Kalau idon cakap, idon bilang kanan sama kiri ya. Sekarang mau lihat yang di bawah kemudinya seperti apa, kita lihat sama-sama. Oke, jangan lupa subscribe. Oke guys, ini saya sudah sampai bawah. Seperti apa dia kalau belok kiri dan belok kanan. Nah, ini baling-balingnya atau kipasnya, ibaratnya kalau mobil itu ya, ini rodanya lah, ini kipasnya seperti ini. Kalau nggak ada ininya nggak bisa jalan itu kapal. Lah yang ini tengah-tengah ini dia untuk berbelok kiri dan kanan. Kalau dia mau belok kanan atau belok kiri, ininya nutup separoh kemudinya. Lah kalau dia mau berhenti, itu kipas berputar balik, putar ke belakang, berjalan pelan, akhirnya kapal berhenti. Tidak seperti mobil langsung ada remnya berhenti set, itu tidak seperti itu ya, kayak gila lah guys, videonya lah video orang menarik ya. Nah kalau yang gini, ini yang belum di blasting atau belum dicap, baru saja dia naik dok, ini masih belum cantik lah, belum bersih. Ini seperti ini.
Pokoknya buat sahabat-sahabat saya ucapkan matur sembah nuwun. Terima kasih banyak yang sudah melihat video-video saya yang video tidak menarik. Pokoknya buat kalian semua juga, mudah-mudahan channelnya semakin sukses ke depannya. Amin.